Ceng. Yuk, sama kalian. Yuk, main. Oke. Okay. Yuk, mulai. Ya, mulai. Yuk. Lokasi syuting gitu kan. Ada memorable apa sih apa waktu interaksi sama si Andi? Apanya? Di lokasi syuting ada memorable. Setiap hari sih ya, karena emang ini juga hal spesial kan, dia ketika pernah nyentuh anjing sama sekali. Ini udah cinta sama anjing itu. Jadi Becky itu, nama anjingnya Becky, dia juga ngebantu banget sih. Banyak hal-hal yang di luar skenario dilakuin sama dia tuh yang amazing banget gitu. Jadi kita sampai kaget gitu. So far, sebenernya lancar banget ya. Ada hambatan, semua dipermudah, Becky juga pintar banget jadinya. Lancar. Katanya seperti apa nih biasanya benar directing? Mungkin ini pengalaman baru buat Katias berdirecting dengan Aji gitu ya. Seperti apa sih Katias? Apakah Katias langsung in touch langsung dengan seperti Daisy? Sama sih, karena aku kan emang disinet. Makanya kenapa juga aku terima film ini? Satu, karena pas aku baca, oh ini sebenernya anjing. Satu, anjing itu kan film Indonesia masih jarang banget nih yang bicara tentang binatang. Lagi anjing itu masih dianggap tabu di berbagai macam kalangan. Baca, oke. Okay. Nah, anjing mau karena aku sebenarnya emang lovers kan. Jadi kalau nggak tahu aku emang punya kucing juga banyak. Jadi alhamdulillah emang sudah selalu dekat gitu. Dan aku baca juga endingnya, baca juga pesan-pesan moral yang disampaikan dari film ini. Gitu. Wah, aku sih langsung excited banget sampai pas ketemu pas pertama kali aku udah tahu sama sih kayak ini. Pertama kali kita tahu kita semua juga pada kaget ya. Kita nggak nyangka kalau anjingnya adalah pitbull. Jadi kita semua kira-kira kita banget sih, jadi ini sekaligus juga makanya sebenarnya ingin merubah.